Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kembali dengan kami, Samsul Herbal Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang manfaat daun jati. Daun jati ini ternyata banyak sekali manfaatnya, di antaranya bisa mengobati cacingan, mengurangi gejala asma serta mengobati infeksi pada kulit nah caranya cukup mudah daun jati yang sudah kering seperti ini bisa kita rebus ataupun kita jadikan teh jadi daun jati yang sudah kering seperti ini akan kita eh, iris tipis-tipis atau kita iris kecil-kecil untuk kita jadikan teh daun jati, setelah kita iris kecil-kecil seperti ini, maka teh daun jati ini siap untuk kita seduh ataupun kita rebus. Kalau cara yang paling simpel, menurut saya, ialah diseduh saja, jadi seperti kita membuat teh. Nah, kita ambil secukupnya seperti ini. Lalu dituang dengan air mendidih, kita diamkan dulu selama beberapa menit. Setelah itu, nanti kita saring, bisa diminum secara langsung ataupun ditambah dengan madu. Alam sudah memberikan apa yang manusia butuhkan. Salam sehat bahagia dengan Dirbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.